Hai teman-teman, jadi memang karena sebelumnya charger aku tuh kabelnya juga sempat rusak ya, sempat robek gitu dan aku belum sempat kasih perlindungan. Jadi untuk kali ini aku nemuin nih satu produk bagus yang bisa untuk melindungi kabel charger kita ataupun headset kita. Nah ini aku dapat nih satu set lengkap. Aku pilih yang warnanya panda hitam, lucu kan? Ini jadi kita dapat pouchnya untuk menyimpannya. Ada ini beberapa yang perlu kita rakit nanti. Nah ini dia ada dapat 3 untuk satu kabel charger dan untuk headset. Udah kita mulai rakit aja ya. Ini kita mulai pasang satu per satu. Nah ini ada bagian-bagiannya, jadi dia ada bagian untuk ditusuk gitu, bagian lubangnya. Jadi kalian cocokin aja supaya bagiannya pas. Aku cocokin ke lubang-lubangnya. Lalu ini untuk bagian luarnya sebagai pengunci lagi yang ada pandanya. Jadi ini sebelum kita pasang ulir-ulirnya itu, kita pasang ini dulu ya di ujung dekat colokannya tuh, pokoknya sampai sekenceng mungkin, serapat mungkin supaya nggak mudah lepas. Nah ini nih yang makan waktu cukup lama sebenarnya ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Jadi kita bisa sambil santai atau apapun kita ngerjainnya, jadi nggak perlu diburu-buru ya seselesainya kita mengerjakannya. Tuh ini kita harus ekstra sabar. Aku memang pilih warna hitam jadi supaya juga nggak terlalu cepat kelihatan kotor. Nah udah selesai, tara, ini dia hasilnya. Tuh ini cukup ya dimasukin ke pouchnya, tapi kalau untuk kepala chargernya nggak muat karena memang pouchnya kecil. Oke, terima kasih.